Hello everyone, welcome back to my channel, it's me Astra. Pada video kali ini, saya akan membahas perbedaan antara look, see, dan watch. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar channel ini semakin maju. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke pembahasan. Buat kalian yang belajar bahasa Inggris, pasti pernah penasaran perbedaan antara tiga kata ini, look, see, dan watch. Karena mereka sebenarnya sama-sama menggunakan indera penglihatan kita, yaitu mata. Oke, jadi perbedaannya adalah, kalau look, kita melihat sesuatu di mana pandangan kita ini terarah pada suatu titik tertentu secara langsung. Itu kita menggunakan look. Hey Astra, look! What? Sedangkan see, ketika kita melihat sesuatu yang ada di depan kita. Jadi kita tidak ada niat untuk melihat secara langsung, tidak tertuju pada suatu hal, tapi lebih ke secara menyeluruh. Apa yang kita lihat saat ini adalah apa yang kita see. Hello everyone, I see one book, one pencil, and one pen. Sedangkan watch itu ketika kita melihat sesuatu dengan penuh perhatian, alias kita fokus memberikan perhatian kita pada sesuatu. Contoh yang paling sederhana adalah seperti ini. Astra, what are you doing? Oh, this? I'm watching Dora. Oke, sekian penjelasan saya perbedaan antara look, see, dan watch. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan pastikan kalian selalu menonton video-video saya. Thank you so much and bye-bye.